Tiga ruang. Menggemparkan apabila seorang lelaki yang dipercayai kurang sioman mengamuk di salah sebuah pangsapuri PPR Seri Semarak, Kuala Lumpur kira-kira jam 7 petang. Suspek sebelum kejadian dikatakan cuba mencederakan seorang remaja perempuan dengan mengacukan pisau ke lehernya. Orang ramai yang melihat kejadian itu bertindak menyelamatkan mangsa membuatkan suspek panik lalu mengurungkan diri di dalam sebuah bilik selama 8 jam. Keadaan bertambah parah apabila rakan mangsa yang bertindak memujuknya turut dibaling dengan menggunakan pinggan sehingga cedera akibat terkena serpihan kaca. Keadaan berakhir apabila suspek berjaya ditahan dengan menggunakan alat renjatan elektrik oleh pihak berkuasa kira-kira jam 2:30 pagi.